setiap berfirasat, saya rasa firasat itu bisa membuat orang untuk lebih sadar diri, lebih menjadikan itu peringatan untuk mereka lebih mau sendiri. Istri saya sangat khawatir karena dari awal pernikahan saya juga karena firasat, bertemu tidak sengaja pernikahannya. Jadi dia juga sangat khawatir karena tiap hari dibacain. Dia cuma bilang hati-hati kalau ngomong gitu. Karena bahaya dia kejadian gitu. Sebenarnya saya tidak berharap itu. Kita enggak ada yang tahu tentang masa depan. Selain itu ketakutan apa lagi istri? Dia hanya sopir selama ini dia enggak pernah punya ketakutan karena saya memilih dia juga karena saya tahu dia jauh lebih baik dari yang lainnya dan dia juga tidak pernah berpikir aneh-aneh. Saya tidak bisa mengatakan teror itu dari mana ya, dan siapa yang meneror. Tapi teror itu terjadi tuh karena saya berbicara masalah kopi sianida. Saya berbicara masalah Jessica bukanlah pelaku. Dan di Instagram saya menjelaskan dengan jelas rangkaian-rangkaian menurut firasat saya apa sebenarnya yang terjadi pada tahun itu. Kalau firasat saya tidak perlu dipercayai, tapi mengapa akun IG saya hilang dan ada banyak teror? Sampai saat ini teror tidak, tapi serangan secara masif dari Instagram saya tuh. Instagram saya sempat ada orang mau masuk ke email dan IG saya untuk ambil alih. Terus sampai bahkan di WhatsApp saya juga diacak-acak. Satu nomor WhatsApp saya hilang. Itu ada nomor admin saya juga hilang. Kalau was-was sebenarnya saya tidak ada rasa takut sedikit pun ya. Apalagi dengan teror-teror seperti itu. Ya, saya jalani saja. Apa yang harus saya takutkan? Tahun depan kita akan kembali lagi seperti tahun 2020 dan 2021. Akan ada pandemi yang akan kita rasakan sama seperti COVID lagi. Dan nanti akan muncul masalah aturan-aturan dan himbauan yang dimana memang merepresentasikan kejadian dan peristiwa seperti tahun 2020 dan 2021. Dan mulai semakin kesini kita bisa melihat hal itu semakin jelas dan mulai terasa. Saya harap sih di tahun 2024 hal ini tidak terjadi. Meskipun itu firasat saya sangat kuat sekali, akan ada pandemi lagi yang jauh lebih parah dan mengejutkan kita semua di tahun 2024. Dan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, terutama Indonesia ya. Tapi ini tidak hanya tanah di negeri ini yang merasakan, tapi juga beberapa negara di dunia semua merasakan hal yang sama. Ada kecelakaan pesawat, tapi tidak ditumpangi banyak orang. Dan pesawat ini sedang latihan. Ya, ini bisa terjadi kecelakaan, tapi saya tidak bermaksud untuk membuat resah. Tapi ini menjadi peringatan kita semua. Harus diperhatikan lagi soal maintenance dan perawatan dari pesawat itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.